sebagai seorang ibu nih, istri mana ini? Ayo. Ayo. Astagfirullahalazim. Anak-anak, nanti kamu rapikan lagi ya. Iya, Mas. Kemana kamu? Mas, kok anak kita kaget ngeliatin aku aja ini? Kamu lupa. Aku kasih tahu Mas, masa setiap dia ngeliat aku dia selalu kaget. Dia selalu sawan kalau ngeliat kemah. Dandan, biasa aja. Dandan kamu berlebihan ini. Ini aku sudah natural look. Kalau aku nggak dandan, aku lebih parah dari ini Mas. Tidak ada romantis dan tidak ada baik-baik hari ini. Kamu telah melepas tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Kenapa sih Mas? Aku kan juga bekerja seharian. Kamu tuh yang selalu membela ibumu. Rumah berantakan. Istri macam apa? Pengen ya. Masak nasi, nasinya dingin. Pengen nyeduh kopi, kopinya kagak ada. Lah ya emang Mas belum ngasih uang, aku saya lupa. Sini dong, kamu sini dong ngobrol sama anak-anak. Bukan, Pak. Mama aku. Aduh, mama. Bikin Mama kaget langsung pucet nih Mama. Ya, Ma. Pucet nih Mama nih. Anemia, ente siapa? Anemia, darah rendah. Mama, maafkan aku ya. Ma, maafin, Ma. Aduh, berantakan banget. Ya, Ma. Mama kaget dari tadi. Ya, maaf. Maafin Diki, Ma. Mama pucet, jadi Mama pucet nih. Ini semua gara-gara Ayu, Ma. Oh, anak-anak, jangan berantem. Nih kalau mau dipukul, yang ini aja dua nih. Keluar masuk. Udah ya. Sayang, ayo. Aduh, kita kayaknya kita dulu. Harus. Iya, Mama anter yuk. Harus ya bagaimana cari, Mama, kan? ART kita belum dapat masalahnya, susah Mama. Nyari ART. Aduh, ya, suruh tidur aja yuk. Awas oh, sayang, gak apa-apa sayang. Mama kan ada penyakit anemia darah rendah nih, makanya Mama langsung pucat gini kalau ya, ngeliat kalian pada berisik-berisik. Mama kepatok ula kali, Ma. Ngelet lah, emang dari sawah, Ma. Gue dari sawah, emang. Patok ula. Ngapusin dong istri kamu, Diki. Patok ula. Pucatnya udah naik sampai muka. Iya, saya mau buka. Mama duduk dulu, Ma. Mama bukan kepatok ula. Patok apa? Telur nyarap. Pucat banget, ya. Kita berdua belum dapat ART, Mah. Memang ya, susah. Udah, Mama udah order dari agensi ternama. Bentar lagi orangnya juga datang. Ada. Bentar dia bakalan kasih tuh beberapa kriteria-kriteria ART terbaik. Ma, hei! Itu kan kamar anak-anak. Saya diarahinnya ke situ. Oh, dari situ? Oh, lewat pintu belakang. Dari sini, Pak. Dari sini pintu saya. Saya diarahinnya ke situ. Lewat pintu belakang. Udah datang dari tadi, Bapak? Udah. Saya perkenalkan, saya ini adalah Bapak siapa ya? Mama adepin. Saya dengar katanya butuh ART. Iya betul. Agensi yang ternama ya? Iya betul. Saya memperkenalkan diri dulu. Boleh silakan perkenalkan diri dulu. Kebetulan saya ini adalah penyalur agensi senapan mesin. Saya manggilnya agensi pembantu, agensi ART. Kita nyarinya pembantu. Kenapa jadi Anda? Memang sampingan saya ART. Sampingannya ART? ART. Sebenarnya yang utamanya adalah? Utamanya saya adalah pemasok senapan mesin. Pemasok senapan mesin. Mama ART cari ART kan? Iya. Kenapa yang datang Mamat Al-Katiri? Saya sudah mempunyai 3 kandidat. Ada 3 kandidat? Pak, tapi nggak berbahaya Bapak kan pemasok senapan mesin. Kenapa? Dia bisa menghilang. Bapak bisa menghilang. Ngapain? Dia ngapain? Dia ngapain tiba-tiba begini ngapain? Dia ngapain? Kita lagi ngajak ngobrol. Kita lagi ngobrol. Bisa-bisanya dia ngobrol. Dia begini dan nah, itu ilmu. Ilmu. Menenangkan batin. Kita lagi ngobrol tapi. Iya tapi siapa? Bagaimana Bapak? Bapak punya 3. Tapi punya 3. Iya. ART yang akan saya perkenalkan. Bapak terlihat stres sekali. Bapak. Saya lihat. Bapak ini. Bapak nangis. Aduh ya Allah. Kenapa Pak Diki? Bapak ini stres sekali. Kita persilakan Bapak 1-2 menit untuk menenangkan diri. Silakan Pak. Silakan Pak. Jadi. Ini kalau ini 3 menit.
Ya ini sih kalau ya. Biasanya gini Pak. Ya. Biasanya kan gini dia kalau tenang gini. Iya begitu. Oh itu lama sekali. Ini 10 menit. 10 menit. 10. Oh, sudah. Ya cukup. Saya akan panggilkan kandidat yang pertama untuk bekerja di sini. Silakan Pak. Kalau suka ini ya. Ya kalau suka gongnya. Oke okay, gongnya. Kalau nggak suka juga gongnya yang banyak. Teng teng teng. Oke. Okay. Next. Silakan dulu. Boleh silakan. Nah ini enggak bisa apa-apa, Bu. Ini kan ada yang bapak, ngapain saya yang datang, Pak? Tapi dia punya hati yang baik. Oh, hatinya baik. Dia punya kebiasaan. Jujur baik. Saya memang kelihatannya bodoh. Iya. Tapi saya ada kemauan. Saya ada kebutuhan. Nah, keahlian. Kalian nggak ada, tapi saya pendek nih. Nah. Iya, jadi saya bisa benerin lampu. Coba, benerin dong. Tinggi. Mana sih lo? Dia konek. Lampu ini, lampu belajar, Pak. Lampu belajar bisa dia. Lampu belajar bisa. Ah, saya punya skill ini. Ada lapangan futsal ya, Pak? Ya di atas ya, Pak ya? Itu dia. Iya, bukan. Ini landasan heli, Bu, kebetulan. Helipad. Mas, helikopter, nah. Mas. Ini? Helikopter, Mas. Ditanya, Mas. Ditanya, Mas. Ditanya, Mas. Mas, kita ditanya, Mas. Mas, sengaja gak mau jawab. Apa emang ada bahan, Mas? Iya. Nah, kita lihat ya. Iya. Helikopter, Mas. Udah gak nanya, Mas. Udah gak nanya, malah jalan. Mau ada kasih tahu gak? Biar bersih ya, Bu. Rapi ya. Iya. Duh. Nah itu saya bercanda, Bu. Saya bercanda, itu Bu. Bercanda kan, Pak? Bercanda, ini benar. Bercanda dong, pastinya ini bercanda. Oh, bercanda. Saya pikir benar. Bersih dan rapi sih, iya, memang. Iya, bersih dan rapi. Cuman iya. Seumur hidup kalau saya cuma satu dong itu mah kalau begitu. Wow. Wow. Satu lagi Bapak bisa. Coba melipat celana jeans yang cepet. Coba sayang kasih tahu sayang kamu melipat. Mama. Ma. Iya. Jangan tekan ininya. Gak boleh Bu. Hati-hati. Iya. Awas Bu. Gak cepet ya itu ya. Lupa gue. Hasilnya jelek. Tadi kita udah terkesan sama yang baju, cuma yang ini kurang bagus. Nah, ya nggak bisa dong. Videonya begitu. Masih ada masalah. Masih mempunyai kandidat terakhir. Ada masih ada. Lagi. Satu lagi Bapak dia ini. Gak usah kamu terus saya kan bapak yang bawa. Bapak yang bawa. Kan bapak yang bawa. Kalau yang ini mungkin. Yang ini boleh, boleh. Wah, Gedi. Iya, cantik banget di sini. Ntar ya, Mbak. Nih. Nih ya. Gebi. Bagus banget. Gebi gimana? Aku pegang di sini. Aku pegang di sini. Aku tahu deh. Ini yang seperti ini. Ini. Orang yang mau nunjukin. Orang udah dapat. Saya dari
kan ini ada yang baru, ada temen kamu juga makanya. Emang momennya kurang pas kamu tadi gak ditanya. Coba dong, coba kamu unjukin. Coba deh, sekarang deh. Sekarang kamu harus cari momen dulu. Ntar aku kasih tau yang lain, aku gak kasih liat. Aku udah berhasil nih, ini cepat jalan aja. Oke. Jadi posisinya ditaruh begini. Bapak kasih tahu. Terus ini bagaimana kalau misalnya ya, saya sih yang paling baik. Iya ya. Terus digini. Apa aja kegiatannya? Bisa nyanyi. Saya rasa ini enggak perlu dites karena dia karena bisa. Kok saya dites ini enggak dites? Karena kan kamu lagi kurang sehat. Iya, kurang sehat. Sehat walafiat. Bagaimana? Kita terima saja. Mama bagaimana? Tujunya sama dia, selain cantik ya, juga pintar. Ya good looking ya, Ma? Good looking. Iya. Buat Mas, Mas gak usah khawatir. Masnya nih? Walaupun Mas, mas gak usah khawatir. Mas. Mas gak perlu khawatir, walaupun Mas gak ditinggal. Agak deketan. Mas. Mas gak perlu sedih, gak perlu khawatir. Gedean walaupun Mas gak diterima, ya? Mas kita ajak jalan-jalan ke lapangan. Nanti kita tombak rame-rame. Pak. Ya. Tapi yang itu siapa namanya kok kayak ganteng juga ya? Wendy. Hah? Ganteng? Iya. Kamu Gaby kan? Iya, kita pernah ketemu waktu itu, inget ya? Kamu kenal dengan dia? Kita gak bisa terima langsung dua loh, cuma satu aja. Ya udah, Gaby aja deh. Saya gak apa-apa, saya bisa cari kerjaan yang lain. Ngambok, salah. Kamu ngambok, gak terima di sini? Enggak. Hah? Salah loh, Neng. Tapi dia baik banget. Belum, dia dulu kerja, keterima. Gak apa-apa, kamu ngambok. Pokoknya yang kita terima Gaby. Tuh. Bu, tapi udah, pokoknya dia aja. Dia bisa aja. Kamu mau gak kerja di sini? Kalau kamu gak mau kerja di sini, mendingan kamu nikah sama aku. Yeay! Mohon maaf. Nah. Ya ini sebenarnya istri aku. Wow! Bercanda tapi santai. Mbak, hari Minggu ada acara enggak? Ada. Soalnya tetangga kita ada besan yang mau datang, Mbak.